Kempen kelayakan Piala Dunia dan Asia. Malaysia terpaksa akur sekadar raih satu mata pada aksi pertama selepas sekadar seri satu sama menentang Timor Leste. Anak buah Dolah Saleh jelas tidak terlalu selesa beraksi di laman sendiri sedar cabaran yang mampu dibawa Timor Leste. Pelawat hampir membuka tirai jaringan melalui rembatan jarak jauh Diogo Santos awal minit kedua. Percubaan pertama skuad negara hadir hanya pada minit ke-13 melalui Amri Yahya namun gagal. Safi Sali meledak jaringan hasil umpanan Joseph Kalangti pada minit ke-34. Enggan mengalah, Timor Leste cuba bangkit. Mujur percubaan Patrick Fabiano 6 minit kemudian disahkan offside. Ketika Malaysia rasa sudah memadai untuk meraih 3 mata, Timor Leste berjaya menyamakan kedudukan pada masa kecederaan apabila Ramon Saro menanduk masuk sepakan percuma pada masa kecederaan. Sekaligus meragut impian Malaysia untuk memulakan kempen dengan kedudukan selesa.